Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengingatkan tentang dukungan Partai Nasdem kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ketika berbicara tentang aliansi saat ini antara Nasdem dan dirinya dalam Pilpres 2024. Anies mengungkapkan hal ini saat menghadiri dialog kebangsaan IMN di Sukabumi pada tanggal 30 September. Anies menyatakan bahwa pada saat Pilkada DKI 2017, Partai Nasdem adalah pendukung bagi Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan bukan pendukung untuk dirinya, Anies Baswedan. Selain itu, Anies juga menceritakan bagaimana Partai Nasdem sempat mengkritik pemerintah DKI Jakarta saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Ini jadi apa? Pelaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik DKI Jakarta. Sudah tidak? Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, benar nggak sih yang ngomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Telisik TV mengabarkan.